Salam pemirsa Rumah Tutorial, kali ini kita akan membahas cara membuat kartu siswa menggunakan CorelDRAW X7. Nanti hasil depannya seperti ini dan belakangnya seperti ini. Jangan lupa subscribe supaya mendapatkan tutorial update dan template gratis dari channel Rumah Tutorial. Langsung saja pada tutorialnya. Oke, langkah pertama di sini kita tampilannya tampilan belakang dan ini tampilan depannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat file baru di CorelDRAW dengan ukuran 85 mm ke 55 mm maksud saya. Kita masukkan klik dua kali, setelah itu rekan-rekan bisa diduplikat untuk area kiri dan kanan, untuk area depan ya, depan dan belakang. Yang ini kita gunakan shape tool supaya agak lebih tumpul. Selanjutnya kita masukkan untuk bahan-bahannya, kita diklik saja, di drag, dimasukkan ke dalam CorelDRAW itu sendiri. Setelah itu kita rapihkan teman-teman, tinggal di drag saja. Di sini kita masukkan dengan ukuran 10 cm supaya ukurannya lebih mudah ya untuk dikelola. Admin diingatkan bahwa ingin mendownload template kartu siswa ini, silahkan bisa dilihat di durasi ke 3 menit ya. Oke, kita lanjut. Di sini sudah kita buat garis, lalu kita gunakan smart fill seperti ini, kita tarik ke bawah lalu gunakan smart fill kembali. Setelah itu kita masukkan bentuk dari gambar abstrak yang berwarna biru tadi ya, kita drag saja. Setelah itu kita paskan untuk warna biru abstraknya. Setelah itu kita simpan ke area paling bawah dan kita klik kanan, lalu kita Ctrl N ya atau Ctrl Backdown, harus sampai paling bawah. Kita power clip seperti ini. Setelah di power clip ini juga sama, kita di clip dulu menjadi di bawah, klik kanan, ini kita masukkan dulu untuk supaya di tengah, simpan ke paling bawah, power clip dan masukkan. Oke, kita hilangkan untuk garisnya. Sekarang kita buat yang satunya lagi, yang ini kita ekstrak dulu. Setelah di copy paste tadi, kita masukkan ke area tengah, tekan C, tekan E, pindahkan ke bawah dengan Ctrl Back Down. Setelah itu kita bisa masukkan dengan cara yang sama, yaitu dengan klik kanan lalu power clip. Ya, sekarang kita download dulu ya untuk kartu pelajarnya. Masukkan di Google gg.gg.rt335 ya, gg.gg.rt335. Setelah itu di enter maka akan tampil di sini untuk downloadnya, ada dua tombol, nanti rekan-rekan akan mendapatkan file download ini selengkapnya. Kita lanjutkan tutorialnya. Oke, sudah seperti ini, kita sudah punya dua background yang akan kita isi. Selanjutnya kita tinggal dirapihkan saja ya. Di sini kita masukkan dulu fotonya, kita drag untuk tanda tangan, kita posisikan dulu setiap gambar yang nanti akan diperlukan. Ini untuk foto peserta atau foto siswanya, bisa kita gunakan di sini. Kita gunakan rectangle tool, harus pas, lalu kita klik kanan dan digunakan outline, tambahkan dua saja. Setelah itu kita untuk properti objeknya kita masukkan yang tumpul saja, dan yang foto ini naikkan ke atas sehingga seolah foto itu ada outline-nya ya. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah rekan-rekan sekarang tinggal lanjutkan ke tanda tangan dan stempel. Kita paskan supaya areanya juga agak kecil. Admin mengingatkan ya, sekarang dimasukkan untuk logonya. Untuk logo kita masukkan dulu untuk area depan. Di sini masukkan lingkaran. Setelah itu berikan warna biru dengan ukuran yang sama ya. Kita gunakan eyedropper. Setelah digunakan eyedropper, kita naikkan ke paling atas dan hasilnya kira-kira seperti ini. Setelah itu rekan-rekan di sini kita berubah menjadi bitmap, lalu berikan
efek blur, kita oke, kita ratakan kiri dan rata kanan, atas bawah, tepat berada di tengah. Setelah itu kita masukkan teksnya ya, rekan-rekan bisa mengetik. Ini sengaja saya percepat karena untuk teks itu mudah sekali, tinggal dipercepat saja. Tinggal kita memasukkan teks beberapa layout ke dalam kartu siswanya. Di sini kita memasukkan untuk nama dari sekolahnya. Kebetulan untuk contoh pada kali ini kita menggunakan rumah tutorial saja ya. Untuk alamatnya di sini saya menggunakan alamat YouTube. Barangkali rekan-rekan nanti yang memasukkannya dengan alamat website boleh, dengan domain sch.id ya. Ini kita duplikat untuk identitas kartu pelajar atau kartu siswanya. Setelah itu kita masukkan, ini adalah deskripsi dari janji siswa ya. Jadi rekan-rekan boleh menggunakan deskripsi aturan atau menggunakan janji siswa atau apapun lah yang menjadi khas dari sekolah masing-masing. Oke, ini sudah ditarik. Sekarang tinggal kita memasukkan identitas anaknya ya. Ini tidak usah diperlambat, artinya ini mudah saja. Jadi tinggal kita dipindah-pindahkan, tinggal kita diberikan layoutnya saja, ditempatkan saja alamat di sebelah kiri, kita samakan untuk titik duanya. Setelah itu di sini kita masukkan alamatnya, dan di sini juga kita masukkan TTL untuk tanggal lahir. Oke, kita drag. Oh, tidak semua terambil, kita drag dulu seperti ini. Di sini dirasa kalau misal kurang kecil, kita bisa ambil kembali, di drag kembali seperti ini. Jadi untuk kartu siswa itu dipastikan kalau difotokopi itu tidak menjadi gelap ya, artinya harus kontras antara hitam dan putihnya. Maka ini sengaja untuk area admin, untuk area data siswanya itu tidak menggunakan gradasi ya, seperti ini. Kita rapikan dulu untuk stempelnya. Stempel admin sengaja dikosongkan, artinya supaya ini tidak mewakili sekolah apapun ya. Adapun nama Sri Mulyani SPD itu kebetulan kepala sekolah kami gitu kan, di sini di sekolah ya, seperti ini. Sekarang tinggal kita dirapihkan untuk warnanya. Ini kita ambil warna biru saja menggunakan eyedropper. Setelah itu kita gunakan kontur ya, efek, diklik yang outside, yang ini satuan ukurannya untuk area tumpulnya atau area sisinya ya. Nah, ini gagal, kita coba kembali lagi gunakan kontur. Setelah di klik outside ya, area bawah, yang ini kita kurangi supaya tidak terlalu besar seperti itu. Dan selanjutnya tinggal kata kartu pelajar, kita gunakan kontur kembali, kita klik dan pilih outside ya, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah sekarang tinggal kita merapihkan untuk area belakangnya ya. Ini warnanya tidak terlalu kontras, jadi kita akan menggunakan dari warna kotak putih ya. Setelah itu kita gunakan, di sini ada transparent tool, kita tarik ke bawah. Jadi transparent toolnya itu harus berada di bawah untuk gradasinya, jadi seperti ini, karena supaya tulisannya nanti terlihat kontras ya, seperti ini kira-kira. Kita berikan ke bawah. Selanjutnya tinggal kita memasukkan dari kartu pelajarnya ya. Ini tinggal dibereskan saja, tidak ada yang aneh ya. Sengaja admin percepat supaya tidak lama untuk penggunaan waktunya. Oke, setelah itu kita drag untuk nama dari rumah tutorialnya, dan ini juga kita drag untuk logonya yang nanti bisa diganti oleh logo sekolah masing-masing. Oke, sedikit lagi kita tinggal rapihkan. Oke, itulah kartu siswa dengan menggunakan Corel Draw. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan. Di sini tinggal diulas saja untuk merapihkan dan barcode-nya. Terima kasih sudah berkunjung. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam rumah tutorial.